Ini gua udah, aduh udah ini lagi. Harus beriring besi kayaknya. Anyway, welcome to Drummers Autovlog. Autovlog. Itu kan nama jadul. By the way, welcome to Drummers Autovlog. Ya itu nama baru gue, aduh. Biasa, gak move on sama nama lama. So, sebenarnya ini kan sekarang lagi musim hujan, Bandung ya. Dan katanya Bandung itu dimana-mana lagi banjir ya, anyway. Ya, gue sih sebenarnya gak kesel, tapi gue nyampainya dengan cara yang agak sedikit serius. Ya, serius sih, tapi ya buat bahan percandaan aja lah ya, gitu. Jadi, ya gini sih, gue sangat kesel ya, kenapa kalau orang hujan-hujan nyiprat-nyiprat ya. Apalagi kalau banjir ya, suka nyiprat itu sampai ke trotoar. Misalnya contoh nih, ada genangan di daerah jalan sini ya, tapi tiba-tiba ya nyiprat sampai ke sini, ke trotoar. Itu ya gimana ya, pengen ngomong kasar juga nggak enak gitu ya, dosa. Pengen gebukin mobilnya juga nanti takut berantem, udah tau orang Indonesia mah diajak berantem. Tapi ya mau gimana gitu ya, kadang ya kalau boleh jujur ya, sorry ya, gua bukannya pengen ngatain negara gua sendiri ya, gua gak pengen jelek-jelekin Indonesia juga ya, tapi ya kalau boleh jujur ya, ini bener atau enggak gitu, kalau sopan santun di Indonesia itu udah mulai berkurang loh guys, udah mulai berkurang. Gua gak mau ngatain gitu, tapi ya bahkan udah nyaris gak ada gitu orang Indonesia sopan santun, gak kayak dulu kan ramah, senyum. Makanya kan orang luar itu bilangnya itu kalau Indonesia itu orangnya ramah, punya sopan santun, the best people in the world gitu ya, kalau dikatakan gitu ya, paling ramah di dunia gitu ya. Ini sumpah. Eits, tunggu, gua mau lewat. Sini masih aja bisa nyelip dikit ya. Nah, mantap. Lanjut lagi. Tapi ya, kenapa ya sopan santunnya sekarang udah gak ada gitu, sampai bule itu sekarang udah bule-bule di luar negeri ya, orang-orang luar negeri ya, luar Indonesia, orang baik negara manapun ya selain Indonesia ya, bahkan ini loh, bahkan sudah yakin bilang itu, mengamini kalau orang Indonesia itu sekarang sopan santunnya udah gak ada lagi, gak kayak dulu gitu, gak ramah kayak dulu gitu ya. Mungkin sih ya, mungkin kalau bulenya ketemu orang kampung ya, who knows gitu ya. Soalnya kan, tapi ya bukan berarti orang Indonesia keramahnya udah enggak gitu. Masih ada beberapa orang yang ramah, sopan santun aja. Dan ya banyak sih ya, mungkin kalau bulenya nginep di hotel-hotel ya pasti ketemu lah orang yang ramah gitu ya. Ya cuma ya mungkin ya kita cuma ketemu di restoran, hotel, ya udah itu aja gitu. Cuma ya sopan santun udah gak ada gitu ya, macet aja gitu ya udah gak ngantri gitu ya, ada jalan kosong, pepet, hajar gitu ya. Dan yang terutama ya Bandung kan sekarang lagi musim hujan, hujan terus, tiap sore hujan, tiap malam hujan dan banjir gitu. Dan ya gitu ya, kebanyakan gak motor, gak mobil gitu ya, banjir itu nyiprat gitu. Kan dangkal banjirnya gak gede-gede banget. Santoloyo itu kalau udah banjir ya banjir, lu harus pelanin mobil gitu ya. Bodoh amat ya macet gimana gitu kan. Ya, ya namanya juga banjir gitu kan. Lagi pula kalau nyipratin kendaraan kan itu juga, ya gak tau ya, kalau mobil kan sekarang kan bawahnya itu kayak udah ada penutupnya. Tapi ya kalau misalnya kena nyiprat mobil, nyiprat apa gitu kan, ya sama aja kan kalau masuk mesin ya ujung-ujungnya juga rusak. Makanya kebanyakan mobilnya kalau banjir itu mogok ya gitu kelakuannya. Banjir mah hajar wae ngebut gitu ya, even banjir sekecil apapun. Kata banjir gede aja mobil udah nyiprat aja gitu, padahal ya mobil kayak sekaila ini lah, sesigra lah
Ya gitu ya, orang ya kalau udah punya mobil ya sombongnya minta ampun gitu ya. Kalau orang sini ya kayak lu mentang-mentang punya mobil tapi kelakuan teh udah kayak sombong banget gitu. Aduh, ya kadang ya nggak habis pikir gitu ya sama orang-orang sekarang ya, banjir hajar gitu ya. Kan saya buru-buru kan biar nggak macet, udah tahu di bel. Ya, lu kalau misalnya udah tahu ya banjir macet ya, ya udahlah gitu. Misalnya gini ya, kalau misalnya lu takut di bel orang suruh cepetan gitu ya, ya lu sekarang gini, lu masuk mau masuk apa udah tahu kan masuk jurang mati gitu kan, jatuh mati gitu. Tapi orang-orang nyuruh gitu, ayo masuk jurang, emang lu bakal nurut? Kagak lah, ya sama gitu. Gue juga kalau misalnya lagi ini ya, lagi banjir gitu ya, ya gue kalau misalnya nggak kelihatan ya gue usaha untuk melambatin kendaraan gue, baik mobil maupun motor, bukan asal hajar bos gitu. Gue soalnya pernah nggak sengaja nih perhatiin orang, pernah gitu, dan gue udah minta maaf, orangnya udah marah itu. Dan ya orang aja kesel kan dicipratin kan, gue udah minta maaf ya, gue udah tanggung jawab ya. Apalagi kalian gitu ya nyipratin dengan seenak jidat kabur. Ya misalnya kalau nggak kelihatan tapi ya udahlah gitu, ngelambatin. Kalau misalnya kena orang ya udah tanggung jawab, oke gue sorry gitu ya. Tapi ya balik lagi gitu. Aduh gue juga nggak habis pikir gitu ya. Baik lagi gitu, kalau ya kadang udah tahu ada kenangan nggak kelihatan, ya tetap aja hajar bos gitu, cor gitu. Kan saya keburu-buru, hujan, ngantuk, males. Ya kalau ngantuk ya berhenti dulu, napa gitu, istirahat bentar baru jalan, lanjut lagi gitu ya. Namanya juga banjir, cuy, banjir. Ya sekarang gini ya, selain merugikan orang lain yang kena cipratan ente-ente yang katanya buru-buru, ya lu rugiin kendaraan lu sendiri gitu. Apalagi motor yang mesinnya itu udah di luar-luar. Apalagi motor metik kan mesinnya di bawah juga tetap kelihatan kan, kalau kena air kan tetap aja kan jebol gitu kan. Mesin jebol, apa jebol gitu ya. Ya, gue juga enggak habis pikir ya kadang kalau misalnya ya banyak sih yang gak suka tentang, aduh ini kenapa motor gue kualat kali itu. Ya gak habis pikir aja gitu ya kalau orang-orang yang apa ya marah-marah gitu ya. Ya gue lagi buru-buru, lu tak tahu lu sih kata yang bego lemot macam. Ya lu tahu banjir cuy, banjir sedangkal apapun ya, itu kalau misalnya nyiprat terus kena orang lu sopan satu lagi gimana ya? Gua juga kadang juga kesel ya. Gua misalnya satu lagi gini ada banjir, gua lambatin tiba-tiba kayak dibel-bel tuh sama mobil, nyalipnya itu kayak kena banjir bos gitu. Ya untung aja gua masih sabar ya, nggak kayak orang luar negeri yang udah kesel ya dicipratin ya, ngebut di mobil bodo amat kena cipratan mobil atau enggak, bodo amat licin atau enggak, mukul spion loh. Itu juga pernah kejadian itu ya guys, itu ya di luar negeri di Amerika ya. Nggak cuma nyiprat di mobil doang, kalau misalnya nggak sopan kepada pemotor sekalipun ya, ya udah spion lu digebuk, hancur, mampus lu. Ya, ya sekarang gini ya, lu orang sopan satu udah nggak ada gitu ya, keramahannya udah nggak ada gitu. Ya makanya gue bilang itu Indonesia itu sekarang sopan satu udah nggak ada gitu. Ya salah satunya ya udah tahu banjir nyiprat orang ya, dan dengan seenak jidat gitu ya. Ya sekarang gini aja gitu, kendaraan itu didesainnya kalau udah bukan untuk nerjang banjir, bukan untuk ngebut-ngebut banjir ya. Mesin kalau udah masuk air ya ya rusak gitu, mati gitu ya. Gimana ya? Ya kalau misalnya mau kok ini ya, aduh kena banjir ya, lu mikir gitu, lu kendaranya kalau kena banjir gimana ya. Kalau misalnya lewatin banjir yang dalam ya who knows gitu ya, gua gak tahu ya, maklumin aja gitu ya. Tapi aduh sama ini ya, gua lewatin banjir gak banjir dangkal-dangkal ya, gua pengen nanya sih kalau pengen jadi mekanik ya, pas kena banjir dangkal ngebut tidak. Aduh ya gini lah kebanyakan kalau simnya nembak ya gitu. Gak ngerti cara naik mobil yang benar, yang apalagi OKB orang baru, orang kaya baru gitu, atau orang mendadak kaya ya punya mobil seenak jidat sombong. Aduh emang ya benar ya, namanya kalau udah kaya status udah tinggi ya
mempengaruhi ya. Ya kita bisa lihat itu kalau orang yang udah kaya, orang yang udah tinggi tuh masih ngetes gitu kepribadian orang sebenarnya itu kayak gimana gitu. Betul tidak? Betul tidak? Aduh, oh my god, gua. Ya udahlah, emang gua emang salah sih. Ya udahlah, daripada gua mencaci maki. Ya. Ya terus terang aja gitu. Gua jujur udah sangat miris banget ya, apalagi kalau udah hujan-hujan gitu ya, salah satunya itu gitu. So, bagi yang enggak suka dengan statement gua yang tadi ya, ya komen aja caci maki gitu ya. Gua manusia, gua enggak mau pendapat gua disetujui atau enggak, gua enggak gila hormat ya, ini pendapat ya, pendapat gua, ini negara bebas berpendapat gitu. Mau netizen julid, mau netizen baik ya. Ya terserah gitu, komen aja gitu. Atau yang pernah ngalami dicipratin mobil, nah atau nggak dicipratin motor gitu ya. Apalagi di daerah kampus saya gitu ya juga. Aduh, ya mending komen aja juga gitu. Pengalaman dicipratin mobil sampai puasa, pengen gue caci maki orangnya, tapi orangnya keburu kabur ya, silakan komen. Mau di like juga mangga, mau di dislike juga mangga. Dah, ini pendapat gue gitu. Ya mau maaf aja kalau ada kata-kata yang bikin kalian tersinggung, tapi ya, ya gue cuma bilang gitu, kalau misalnya merasa tersinggung ya berarti orang itu ya tidak tahu malu, tidak tahu aturan, gak merasa salah sok benar padahal dia salah ya. Gue gak mau menilai sih sebenarnya, tapi itu ya masing-masing orang lah gitu. Gue gak mau menjelaskan secara tidak apa, menjelaskan orang seperti apa, nanti dianggap fitnah bla bla bla, nanti gua dipenjara segala macam. Pusing cuy. Ini kenapa helm gua, aduh, melorot-melorot terus, kayaknya gua harus gedein kepala atau ganti helm. Gak ada sih, paling itu aja sih kekesalan gua ya. Maaf aja sih agak serius ya, tapi ya ada bercanda dikit lah ya. Aduh, kadang ya gua udah malas ya. Apalagi macet-macet, mepet-mepet. Aduh, ini kayaknya bisa nih. Gue mau coba filtering. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe juga channel YouTube saya, Dramus Motovlog, motovlogger anti baper sedunia. Keep move on. Dan salam terakhir saya yang paling melegenda adalah, tidak cukup. Enggak sih, yang melegenda. Bentar ya. Ya udahlah, gue gak bisa maksa. Oh ya, gue lupa salam yang legenda itu. Salam aspal bakar. Ciao. Dadah. Ini mobil kenapa yang melamun ya? Ih, coba. Atau gimana ya? Itu mobil jalan sih. Tuh, tuh, kelakuan orang enggak ngantri ya kayak gini nih. Tuh, hey, hey. Hey, udah tahu kalau muter ya, ambil jalur ini. Jangan ambil jalur sebelah. Tuh, 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 tuh. Ah. Katanya aneh-aneh ya. Enggak mengerti jalur. Bersama kita bisa. Mantap. Mantul. Apa sih?